Hai nak, sorry tadi teleponnya gak keangkat. Ayah tadi nyiram kembang jadi HP-nya ditinggal deh. Kenapa? Mukanya kok kayak bingung gitu sih? Oh, kamu bingung mau melakukan apa ya saat ini? Tenang aja, ayah juga dulu sempat kayak gitu kok. Gini, kamu sering perhatiin gak bahwa sebuah sekolah, perusahaan itu pasti punya visi dan misi. Nah, visi dan misi itu adalah bentuk dari tujuan yang ingin dicapai perusahaan itu. Baik dalam waktu dekat, itu misi, atau dalam jangka waktu panjang, itu visi. Sama nih dengan kita. Dalam menjalani hidup, kita juga harus punya visi dan misi. Sehingga kita bisa jalaninnya dengan lebih terarah dan tepat sasaran. Mungkin sekarang kamu lagi bingung, karena nggak tahu untuk apa sih sebenarnya kamu hidup. Mau dibawa kemana sih semua yang kamu lakuin ini? Wajar, itu wajar semuanya. Orang ngalamin hal ini dan banyak bergumul mencari tujuan hidup mereka ke segala tempat. Padahal, kamu tahu gak? Tujuan hidup itu cuma bisa diberi oleh sang pencipta. Masih bingung? Gini contohnya, HP kamu deh. Kenapa HP itu dibuat? Yang tahu ya cuma penciptanya. Ayah yakin ya, dulu waktu HP dibuat oleh si pencipta, pasti semua orang bingung tujuannya buat apa ya? Nah, itu dia kenapa para pencipta sesuatu pasti membuat apa? Buku petunjuk atau manual. Supaya apa? Kita bisa tahu apa kegunaan HP ini dan gimana cara gunainnya. Udah mulai paham kan? Nah, kembali lagi nih ke poin yang ayah sebutin tadi. Intinya, HP ini kan udah diberikan sejak awal oleh penciptanya. Nih, contoh, aku punya cerita. Ayah dulu juga kadang-kadang bingung. Ayah tuh mau kemana ya? Habis selesai kuliah, ayah gak jelas tujuan hidup ayah mau kemana ya? Apa kerja sesuai dengan apa yang ayah pelajarin waktu di kuliah? Atau nyantai-nyantai dulu? Atau ya udah nggak tahu mau ngapain. Waktu itu ayah sempat berpikir bahwa kayaknya ayah kerja deh. Tapi kerja apa ya? Nah waktu itu ayah pikir kerja yang simpel-simpel dulu. Tujuannya hanya untuk apa? Untuk yang penting punya duit. Buat apa? Belum mikir macam-macam tuh. Punya duit, abis itu bisa jalan-jalan, bisa makan and whatever. Tapi ya udah, nggak ada tuh visi dan misinya. Pokoknya cuma gitu doang. Pokoknya punya duit. Tapi kan sebenarnya hidup bukan cuma urusan duit ya. Kita kan harus mikir jangka panjang nih. Akhirnya ayah mikir begitu ayah begitu banyak dapat duit gitu ya. Terus mau ngapain lagi? Udah nih, begini aja. Kayak ayah ngerasa gak puas gitu. Ayah cari kemana-mana, ayah pusing. Kok gak dapat mulu? Sampai suatu hari, kayaknya ini emang udah jalannya. Dan sebenarnya itu deket di lingkungan ayah. Ayah tuh keluarganya deket sama seni kan, kamu tahu kan. Tapi ayah pikir, ayah gak mau tuh ada di bidang itu karena ayah ngerasa ya udahlah ya biar keluarga ayah aja, ayah mau cari sesuatu yang beda. Tapi ternyata setelah ayah cari jauh-jauh, justru itu ternyata yang ada di dalam diri ayah, yang akhirnya ayah bisa ngelihat tujuan hidup ayah itu kemana. Setelah nemuin itu, ayah ngerasa bahwa dunia seni ini bagian dari ayah. Ayah langsung bisa tahu visi misi kedepannya. Karena memang ayah ternyata passion di dunia seni. Sehingga ayah tahu bahwa ayah akan masuk di dunia seni. Dengan ini bagian dari talenta yang udah Tuhan kasih ke ayah. Ayah harus lanjutin. Dan jangka panjangnya ayah juga ternyata senang bisa menghibur orang lain. Melalui seni itu sendiri. Dan dari karya-karya ayah itu. Atau yang ayah lakuin di dunia seni. Ternyata bisa juga menjadi pelajaran banyak buat ayah dan juga inspirasi buat orang lain. That's why dari situ ayah punya visi dan misi ke depannya bahwa tujuan hidup ayah adalah share my talent to others. Itu salah satu contoh dalam hidup ayah. Begitu ayah tahu tujuan itu semuanya clear, semuanya jelas. Di dalam perjalanan ada naik turun, tapi karena visi dan misinya jelas, tujuannya tetap ada di situ dan jelas banget. Nah, gitu. Jadi, begitu juga tujuan hidup kita. Ya.
pencipta kita ini udah nentuin tujuan hidup kamu yang seperti tadi ayah cerita. Ayah dan seluruh manusia di muka bumi ini sejak awal sudah ditentuin sama pencipta kita. Jadi, kamu jangan bingung dan ngerasa kehilangan arah. Caranya gimana? Ngobrol terus dengan pencipta kamu, ya. Tanyain, apa yang dia inginkan untuk kamu lakuin? Percaya deh sama ayah. Kamu pasti akan memperoleh semua jawaban yang kamu cari untuk jalanin hidup di sana. Gimana? Lumayan bantu gak? Yang pasti, ayah doain kamu selalu bisa memenuhi apa yang disiapkan untuk kamu dan menjalaninya dengan baik. Udah dulu ya. Itu, ayah mau lanjutin siram kembang, belum dilanjutin. Nanti kasihan kembangnya udah keburu aus. Mana nih airnya, mana nih airnya? Oke, see you ya. Mudah-mudahan ini semua bisa mengklirkan apa yang ada di dalam pikiran kamu. Yang selalu harus kamu ingat. Dan selalu ayah bilang, I'm proud of you.